Rizky Billar terkejut dengan jawaban Lesti Kejora yang ternyata di luar dari ekspektasinya. Semula, Rizky Billar melontarkan pertanyaan kepada Lesti Kejora saat mengasuh dan mengganti popok Baby L. "Jadi, kamu sekarang lebih sayang sama anak atau sama kakak nih?" kata Rizky Billar. Lesti Kejora tanpa pikir panjang langsung menjawab pertanyaan sang suami, Rizky Billar. "Lebih sayang anak," jawab Lesti Kejora. Mendengar hal itu, Rizky Billar menyindir jawaban Lesti Kejora dengan nada gurauan. "Istri macam apa kamu ini?" ucap Rizky Billar. Setelah disindir oleh Rizky Billar, Lesti Kejora lantas mengeluarkan dalih jika suami dan anak bukan pilihan. "Itu bukan pilihan. Kalau ditanya sayang suami atau sayang anak, dua-duanya sayang," tambah Lesti Kejora. Rizky Billar kemudian menyinggung pilihan Lesti Kejora yang berbeda antara di balik layar dan di depan layar. "Gak mungkin kamu pilih salah satu. Kemarin pas gak ada kamera, pilih anak," katanya, sanggah Rizky Billar. Sementara itu, Rizky Billar mengaku lebih memilih istri ketimbang Baby L meskipun menyayangi keduanya. "Sayang dua-duanya dong. Tapi kalau disuruh milih ya istri dong, karena sama istri kakak akan selamanya bareng," pungkas Rizky Billar. Begitulah informasinya.